Inilah rekaman kamera CCTV saat dua orang wanita mengajak bermain seekor anjing di depan rumah toko kawasan Jalan Sutomo, Kota Medan, Sumatera Utara. Namun, tak hanya sekedar mengajak bermain, dua perempuan terduga pelaku pencurian ini juga tampak mengawasi sekitar lokasi. Dan benar saja, saat situasi dirasa sepi, mereka pun membawa kabur anjing jenis mini pom mix Maltese ini menggunakan sepeda motor Matic. Menurut pemilik anjing, sebelumnya kedua wanita itu telah diperingatkan oleh tetangganya untuk tidak membawa hewan peliharaan itu, namun tak digubris. Ari menambahkan, anjing yang dibeli seharga 5 juta itu sudah dipeliharanya selama 5 tahun. Atas kejadian tersebut, Ari belum melaporkannya ke polisi, lantaran masih menunggu niat baik kedua pelaku untuk mengembalikan anjing kesayangannya.